everyone, it's me again, Anis. Welcome back to my channel. Nah, kali ini aku gak sendirian, aku ditemenin sama dua anak ini. Ini adalah keponakan aku. By the way, aku pengen nge-review satu produk baru. Ini benar-benar canggih banget. Aku expect banget ini bakal bisa beneran bagus di kulit. Makanya aku pengen share ini ke kalian untuk kasih tahu produknya apa. Satu, dua, tiga, tara. Kita buka ini. Ini guys, ini adalah Pixie White Aqua Pore Cleanse Micellar Foam. Ini emang dicopotin emang ininya? Bisa dong. Nih, kata Dede ini bisa copotin gak guys? Bisa guys, caranya ini kayak diginiin. Gitu deh. Nah, di sini kita dapat brushnya ini guys. Tuh, semuanya pengen pegang. Halus gak ya kira-kira? Jangan ditutup lagi, Dek. Enggak halus. Kasih teman-teman kasih tahu, ini tuh halus. Tapi enggak gitu halus. Ini tetap ada artinya kayak. Udah. Mau dipakai deh, Dek. Pakai ini pegangnya. Ini pegangnya. Okay. Cara pakainya gimana, Kak? Cara pakainya di pump gini. Nanti di pump nih. Ininya di pump. Satu. Nah, ini yang kita pakai buat muka. Jadi muka apa? Jangan lupa untuk pori-porinya dibersihin secara circular motion gini. Dibersihin ya. Hei, janggut. Hidungnya. Hidungnya biar bersih, guys. Di pinggirannya juga, guys. Terus kalau kurang dipam lagi gini guys. Dar. Muka matuk. Cing 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 cing. Kita putar kayak gini, tapi nggak harus terlalu kencang di bagian sini karena ini aku agak sensitif, jadi di bagian sini aja guys yang banyak pori-porinya. Tapi diginiinnya tuh lagi. Ya kalau misalkan diginiinnya guys, jangan kenceng-kenceng guys, nanti kulitnya rusak. Okay, be gentle to your skin always. Iya tamlari. Kalau dirasa udah bersih banget nih, udah bersih ya. Ini udah bersih nih. Kenapa? Ini kan udah bersih ya, teman-teman. Tuh, lihat kan? Kita tinggal dibilas aja dan ininya harus dicuci biar bersih gitu. Ini bisa dibuka, guys, kayak gini, guys. Bukanya. Ini bisa dibuka nih. Nah, ininya dicuci kalau habis pakai ya. Jadi bersih, nanti kita masukin lagi. Udah aku bilas pakai air bersih. Dan kelihatan banget ya di bagian sini, yang di bagian banyak pori-porinya halus banget, bener-bener halus banget. Terus di bagian cuping hidung sini tuh bener-bener enak banget dipakainya, halus gitu. So far aku impressed banget dengan produk ini. Aku pengen tahu dulu apa sih bahan yang terkandung dalam produk ini. Dia itu ada micro micellar foamnya, karena dia teksturnya itu foam. Dan dia itu mengandung AHA dan BHA. Jadi bagus banget untuk mengangkat sel-sel kulit mati kita gitu. Jadi terbukti ya ini agak halus banget. Nah, tapi di sini aku enggak mau kayak cepat ngambil kesimpulan dulu aku suka atau enggak, dan ini biasanya enggak akan secepat kayak langsung breakout gatal-gatal tuh, enggak sekarang, mungkin besok atau nanti malam. Nanti aku akan update aja ke kalian mungkin di kolom komentar. Okay, jadi jangan lupa untuk nonton video aku terus dan subscribe channel aku. Okay, see you next time. Bye. Bye.